Oke, selamat datang di Tuan Ambok. Sekarang kita mencoba bagaimana mengoteksikan gamepad ini ke dalam HP Android kita. Sekarang yang pastikan dulu bahwa gamepad Anda harus dicas tuh, dicas ya, sebelum dikoneksikan, karena untuk lebih kita akan lihat bila dikoneksikan. Kan ada. Akan berwarna merah. Ya. Sudah kedip. Matikan. Oke. Kita lihat. Belum ada ya. Sekarang kita tekan yang lama ini sampai kita kedip. Ternyata belum bisa. Kita kedip-kedip. Oke. Nah, untuk mendeteksi, Anda harus menunggu mati ini dulu. Apabila tidak deteksi, setelah lama deteksi masih tetap tidak ada ya. Oke, sekarang supaya terdeteksi ada triknya. Jadi pertama kita harus pencet ini dengan ini, tekan yang lama sampai kedap-kedipnya cepat. Nah, kita lihat. Oh. Oke. Sekarang nyalakan Bluetooth. Kita cek dulu. Terser. Terdeteksi kan?